Momentum ibadah haji tahun ini ternyata membawa berkah bagi pedagang perlengkapan haji musiman di Polewali Mandar. Iya, omset pedagang melesat sampai 200% dari biasanya. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, visa jemaah calon haji dari Embarkasi Surabaya hampir tuntas. Berbagai rangkaian kegiatan penyelenggaraan haji yang digelar mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi menjadi kesempatan bagi pedagang pernak-pernik haji musiman di Polewali Mandar. Mereka menawarkan beragam pernak-pernik haji di pusat-pusat keramaian, persimpangan jalan hingga masjid-masjid. Salah satunya manasik haji yang digelar di Masjid Agung Syuhada PK Bata. Pernak-pernik perlengkapan haji laris manis. Salah seorang pedagang mengakui omset hariannya naik drastis hingga 200% dibanding hari biasa. Sudah lepas-lepas Idul Fitri kan penjualan sepi, Pak. Kalau di pasar-pasar sepi, kan sudah pemakaian, toh. Ini haji ada peningkatan omset juga bagus. Berapa, Pak? Ya, 100-200% bisa. Tergantung dari anu, Pak. Barang paling dicari pembeli adalah pakaian ihram, topi, serta pakaian dalam. Harganya pun terjangkau, mulai Rp15.000 sampai ratusan ribu rupiah. Ya, datang ke dari pasar sentral Polewali mahal, 200. Begitu. 350 yang menjanji. Ya, ini kenapa memilih di sini? Harga atau gimana sih? Karena ini murah juga 200. Sementara penerbitan visa embarkasi Surabaya wilayah Jawa Timur, kuota jemaah calon haji sebanyak 37.271 hampir tuntas. Dari total angka tersebut, hanya 4 visa yang tertolak. Lantaran kekeliruan data paspor dan belum melakukan biovisa atau biometrik yang menjadi syarat penerbitan visa. Untuk koper dan tas jemaah haji, saat ini tengah didistribusikan ke daerah kota atau kabupaten asal masing-masing. Tadi pagi itu tinggal 4 yang tertolak dan insya Allah hari ini clear. Artinya 37.000 sekian itu? 37.271 untuk jamaah kita itu tinggal 4. Dan itu clear hari ini, Pak, ya? Insya Allah clear hari ini. Rencananya kloter perdana embarkasi Surabaya ada 5 kloter dan akan masuk ke asrama haji tanggal 11 Mei, berangkat pada 12 Mei mendatang. Edi Junaidi dan Arif Purwanto melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Surabaya, Jawa Timur.